Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau review dan unboxing panci teflon berkualitas ya. Ini ya tulisannya di belakangnya ada Ciprus ya, keluaran Ciprus. Bahan marbel ya, marbel. Tebal 3 mm ya. Ini tips untuk awet tahan lama ya, hindari pemakaian material berbahan metal ya. Dan ini petunjuk untuk pemakaian pertama kalinya ya, dibaca dulu biar barangnya awet ya. Panci anti lengket ya, ini ya teman-teman ya, Ciprus Grey Marble, lebih sehat, lapisan marble aman, tidak mengandung bahan kimia yang biasa dipakai pada lapisan penggorengan anti lengket pada umumnya, dimana bila terkelupas tidak aman bagi kesehatan ya. Panci ini ukurannya 24 ya, tebalnya 3 mm ya. Ini ya, belakangnya ada logo Ciprus ya. Ukurannya 24 ya, gagangnya kayu ya, tapi anti licin ya. Saya beli di toko online ini ya, nanti ada di deskripsi ya linknya ya. Ketebalan 3 mm ya, mudah-mudahan awet anti lengketnya ya, karena yang harga murah cepet lapisan teflonnya lepas gitu ya. Ini langsung dicoba ya sama sama abangnya ya. Dipakai buat dagang papeda ya. Ini harganya sekitar 200 ribuan ya. Kalau yang biasa maksim harganya 100 ribu ya, dapat berarti dapat 2 ya. Ini mudah-mudahan awet ya teflonnya ya. Yang penting jangan sampai terkena benda logam ya. Harus pakai kayu ataupun bahan plastik. Karena kalau pakai logam, lapisan teflon anti lengketnya bisa terkelupas. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Wassalam.